Kamu tahu karakternya seperti apa, bukan sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun kemudian berteman. Emang saya sudah menanti-nantikan. Kenapa? Kapan? Tanya saya, karena seorang lagi dan berpikir perempuan masuk ke sini. Nah, saat ini saya tanya tahu dengan dia sering minta kita jangan berpikir-pikir ya. Menjawab tadi berjalan dari ibu. Dipersilakan. Mengelantam suaranya deh. Boleh langsung apa nggak tertukar cincinnya sama? Nggak. Diperhatikan baik-baik dulu cincinnya. Boleh mungkin ada kata-kata mutiara gitu? Ya, jangan. Kami mau dengar orang saat ini menyatakan cinta tidak hanya di depan Hani tetapi di depan keluarga besar. Ya, disaksikan mama-mama dan orang tua kita. Rohan kita jalur, inilah cincin dari saya sebagai lambang cinta kasih. Boleh silakan ya. Itu Tuhan yang kepada diri saya menerima cinta kamu. Jadi kiranya ini adalah jalan pertama kita untuk berjalan yang lebih serius. Anda apapun rintangan di depan, kita bisa melewatinya bersama. Boleh. Jadi terima kasih kepada kedua calon mempelai ya, yang mana hari ini dibukakan jalan, direstuikan kedua orang tua dan juga tentunya berjangan dari mama atau ibu ya, mohon diingatkan baik-baik. Sekarang bukan lagi kalian pacar-pacaran, tetapi bagaimana berpikir untuk ke depan lebih serius ya, bahwa inilah yang sesungguhnya perjalanan cinta kita. Sudah disaksikan oleh kedua mempelai, calon kedua mempelai. Kemudian semoga ke depannya nanti apapun harapan, tujuan baik dari orang tua, saudara dan saudari, keluarga besar, semoga itu nanti menjadi berkah dalam keluarga. Jadi mungkin sekarang sebagai tanda cinta ya, saling menghormati, mencintai, boleh berpelukan, boleh berpelukan, ya boleh juga cuma kening atau cium tangan boleh, ya. Silakan, iya. Enggak apa-apa, ya. Kita, ya, boleh. Iya. Terima kasih.
Terima kasih Henny, April, Bapak Mama, semuanya kita sudah menyaksikan. Sekarang mungkin saatnya untuk sesi foto. Nanti pembicaraan selanjutnya, nanti kembali kita duduk membahas satu dua hal untuk pernikahannya. Boleh sekarang diambil dokumentasi juga boleh, silakan. Mungkin pertama dari...